Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengar tadi sedikit ya tentang peristiwa ini dan Yesus dimuliakan. Nah, kata dimuliakan ini dari metamorfose, yang kita mungkin dalam ilmu biologi binatang bermut metamorfosis ya. Tapi bukan itu pengertiannya di sini. Yesus ini begitu mulia sebenarnya, tapi pada waktu dia menjadi manusia itu dia melepaskan kemuliaan. Ingat ya, bukan melepaskan kealahan. Karena Allah tidak bisa melepaskan kealahan. Dia melepaskan kemuliaannya sehingga dia datang dalam keadaan hina di dalam dunia ini. Biarpun dia datang dalam keadaan hina, kadang-kadang pancaran kemuliaannya itu muncul. Dan salah satunya yang terjadi di gunung ini. Dan kalau Yesus di dalam Yohanes pasal 17 ayat 5 itu dia bilang, ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Lalu kalau kita baca dalam Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 19, kelihatannya penampilan Yesus di surga itu begitu mulia. Sehingga kita boleh katakan bahwa mungkin yang terjadi di sini adalah sedikit gambaran tentang kemuliaan dia sesungguhnya. Maka sebenarnya kalau demikian, maka sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah yang begitu mulia. Ya, tadi bicara dengan Pak Toga bahwa kenapa sih kok ya orang-orang itu sudah bertemu dengan Yesus yang adalah Tuhan, tapi kok mereka tidak percaya? Ya, karena dia menyembunyikan kemuliaan. Ya, seandainya dia muncul dalam kemuliaan, tidak ada yang berani bunuh dia. Ya, tapi karena dia menyembunyikan kemuliaannya itu. Nah, di sini dia bertemu dengan Musa dan Elia. Ada dua penafsiran. Apakah Musa dan Elia betul-betul keluar dari surga? Kan kita tahu Musa mati di Gunung Nebo, tapi pasti dia di surga. Elia terangkat hidup-hidup ke surga. Apakah Musa dan Elia sungguh-sungguh keluar dari surga atau hanya penglihatan? Memang ada dua penafsiran di situ ya. Ada ahli-ahli ini bilang hanya penglihatan saja, aroma bahasa aslinya. Tapi John Calvin misalnya dia percaya bahwa itu dua orang itu disuruh keluar ya dari surga. Itu perkecualian. Semua yang sudah di surga nggak bisa keluar sembarang ya. Nah, kecuali ada kepentingan khusus seperti ini. Dan Yesus membawa tiga murid. Kenapa tiga? Karena menurut hukum Taurat, satu perkara tidak bisa disaksikan kalau ada dua atau tiga orang saksi. Maka dengan membawa dua atau tiga orang murid itu menunjukkan bahwa perkara ini tidak perlu disaksikan lagi. Itu betul-betul terjadi. Dan dia di sini, ya dia membicarakan apa? Dikatakan bahwa, ya, dia berbicara tentang tujuannya dan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem, ya. Dan menarik tadi, saya kira sudah telah ada penjelasan juga dari sana. Mungkin ayat yang menarik adalah Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu ada dibagi dua. Hukum Taurat itu Musa dan Elia, nabi terbesar yang dianggap sebagai datang di akhir zaman. Dan saudara-saudara, dua orang itu muncul. Di Lukas 24 juga misalnya dibilang begini, dia menjelaskan pada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi lagi-lagi bagi dua, hukum Taurat itu, Taurat perjanjian lama itu, Taurat dan nabi-nabi. Lalu di bagian ayat 44, harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi. Lagi-lagi dibagi dua. Jadi perjanjian lama itu Taurat dan kitab Nabi-Nabi. Dan Musa perwakilan Taurat. Dan Elia perwakilan Nabi-Nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya seluruh perjanjian lama itu bicara tentang Yesus. Ya. Di dalam Roma 10 ayat 4 dibilang begini, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Kata kegenapan ini di dalam Alkitab Indonesia terjemahannya tidak terlalu pas sebenarnya ya. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris, for Christ is the end of the law. Kristus adalah akhir, tujuan akhir dari semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, kalau begitu semua nabi-nabi, semua hukum Taurat itu semua bicara tentang Yesus. Nah, ini menunjukkan Yesus itu tokoh penting. Orang pikir, Abraham yang lebih hebat, Musa lebih hebat, Elia hebat. Tidak. Karena Musa, Elia tidak bisa dibandingkan dengan Yesus. Nah, pada waktu melihat kemuliaan itu, Petrus bilang, Tuhan, betapa bahagianya kami. Izinkan aku bikin tiga tenda di sini. Satu untuk Tuhan, satu untuk Musa, satu untuk Elia.
Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Ya, Tuhan Yesus bilang apa? Petrus itu dalam ayat itu, Petrus itu mengatakan sesuatu yang bodoh yang dia tidak mengerti. Kenapa? Apa kesalahannya dia? Ya, pertama, Musa dan Elia itu kan sudah di surga ya. Kalau dia sudah di surga, mereka kan harus kembali ke surga kan? Kenapa Petrus mau bikin kemah di sini? Kalau bisa, Musa jangan kembali ke surga, tetap di sini. Kalau bisa Elia tidak ke surga dan Yesus juga tetap di sini, maka bayangkan Petrus dan tiga teman, dua temannya bahagia. Orang-orang di dalam zaman mereka belum pernah lihat Musa, belum pernah lihat Elia. Tapi dia berhasil bikin tenda dan Musa dan Elia tidak kembali ke surga, tapi tetap di sini. Itu permintaan bodoh. Karena menahan orang surga di bumi itu adalah sesuatu kebodohan. Karena di surga itu orang sudah bahagia. Tanpa sadar kita juga begitu ya. Ada kekasih-kekasih kita yang meninggal, padahal dia orang percaya kan mesti di surga. Tapi kita mau menahan dia, kalau bisa tetap di bumi saja. Ya, makanya ada teman pendeta saya, dia itu kan sakit-sakitan. Nah, karena ada pendeta yang mati kan orang-orang tidak mau kubur, pendeta di Jogja. Mati orang tidak mau kubur, Pak Petrus Agung mati itu mereka tidak mau kubur. Mereka bikin ibadah pembangkitan. Nah, ibadah pembangkitan tapi kalau terjadi tidak bangkit-bangkit, terpaksa polisi turun tangan kubur. Jadi ada orang yang mau menahan orang yang mestinya sudah di surga, tah. Padahal surga itu bahagia. Makanya teman pendeta saya bilang, saya di dunia ini sudah menderita sakit begini. Kalau sampai saya mati dan ada orang yang doa supaya saya bangkit, begitu saya bangkit, saya yang pertama saya lakukan, saya tempelin orang. Ya, sudah suka cita di surga dipanggil balik ke bumi lagi. Ya, jadi itu Petrus punya kesalahan itu adalah dia mau menahan orang surga tinggal di bumi. Kedua, saya mau bikin tenda. Satu.